Berikut ini cara untuk yang namanya mengaktifkan hotspot di iPhone. Jadi untuk kalian ingin mengaktifkan hotspot langsung saja berikut ini. Jadi pastikan kalian pasang dulu kartunya di iPhone kalian. Aktifkan data solar seperti ini. Nah, nanti icon hotspotnya kalau sudah kita aktifkan data solar akan ada di sini. Bisa kita aktifkan langsung. Kemudian bisa juga kalau tidak aktif kalian buka pengaturan. Nah, seperti ini pilih bagian seluler dulu yang ini. Nah, setelah itu kalian pilih hotspot pribadi. Nah, pastikan kalian sudah bisa melihat hotspot pribadi di sini. Karena dia menggunakan data seluler. Kalau data seluler tidak aktif dia tidak akan muncul. Jadi seperti itu. Ini kalau kalian ingin setting nama sama sandinya di sini. Nah, ini sandinya silakan kalian isi atau ganti kalau masih acak. Untuk namanya sendiri dia pakai nama yang ada di bagian ini di umum, nah di mengenai ini. Sesuai dengan nama ponsel kita atau nama perangkat. Jadi setelah kita aktifkan dari sini bisa juga. Ini bisa pakai WiFi dan Bluetooth. Hotspot pribadi hanya akan tersedia melalui USB. Apakah Anda juga ingin mengaktifkan melalui WiFi? Nah, ini jaringan bisa kalian lihat hotspot pribadi itu sudah aktif juga dari sini. Kemudian kalau kalian lihat di HP lain, apakah sudah muncul atau belum hotspotnya? Nah, yang ini bisa kalian lihat sudah muncul hotspotnya, bisa kalian pilih masukkan sandi yang ada di sini. Jadi seperti itu. Itu saja cara untuk mengaktifkan hotspot. Dari sini sebenarnya bisa juga. Nah, yang ini bisa kita matikan, bisa kita nyalakan. Itu saja, semoga bermanfaat.